Saudara Lun, militer Rusia terus menggempur pasukannya untuk menaklukkan Ukraina yang pantang menyerah. Update terbaru, video aksi tank militer Rusia dengan lambang Z beraksi di kota-kota yang telah hancur. Berikut informasi selengkapnya. Darawan militer Rusia terus menggempur kekuatan militernya untuk menaklukkan Ukraina yang pantang menyerah. Update terbaru, video aksi tank militer Rusia dengan lambang Z beraksi di tengah kota-kota yang hancur. Tank tersebut melewati rumah-rumah warga di Volnovakha, lalu melemparkan senjata pada nasionalis Ukraina di Volnovakha. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @kabar.jalanan pada Senin 14 Maret 2022, terlihat satu tank bergerak sedangkan yang lainnya terparkir di depan rumah warga sipil. Kondisi kota pun sudah hancur berantakan, banyak puing-puing berserakan di jalanan. Sebuah tank lalu mengambil posisi untuk bisa meluncurkan serangan pada nasionalis Ukraina. Tembakan senjata yang pertama berhasil diluncurkan, lalu tank mencoba mundur kembali. Bukan untuk kabur, melainkan memberi lemparan senjata lagi pada target kedua kalinya. Pada keterangan unggahan disebutkan, tank itu berjenis T-72B3 Kavaleri Lapis Baja Buryat dari pasukan Z yang melumpuhkan nasionalis Ukraina di Volnovakha. Demikian informasi terkini terkait konflik Rusia dan Ukraina. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi On TV.